banget guys. Asli guys, merinding banget guys ya. Ketika mereka ya dengan drumnya seperti itu dan juga dengan suaranya yang menggema seperti itu membuat kita merinding asli. Ya Allah, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, ya saudara kita yang ada di Palestina berjuang mempertahankan haknya ya. Dan kita sebagai umat muslim ya wajib bagi kita untuk senantiasa mendoakan agar supaya saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan juga ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan insyaallah ya kita ya umat muslim insyaallah akan memenangkan segalanya insyaallah kelak. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang membuat saya itu merinding ya guys ya. Pertama kali melihat cuplikan sedikit saja itu sudah merinding banget. Dan di sini yaitu Chance Ultras Malaya buat saudara di Palestina, Malaysia versus Tajikistan ya, final pesta bola merdeka. Dan di sini kita akan melihat bagaimana istilahnya orang-orang Malaysia yang mendoakan juga istilahnya memberi sokongan kepada rakyat Palestina seperti itu. Jom kita tengok video ya guys. Let's go. Asli guys, merinding banget guys ya. Ketika mereka ya dengan drumnya seperti itu dan juga dengan suaranya yang menggema seperti itu membuat kita merinding asli. Ya Allah, Masya Allah. Bendera Palestina di sini guys. Sudah ada di sini banyak guys, semakin bermunculan bendera-bendera Palestina di sini guys ya. Itu menambah kemerindingan kita semua guys ya, menonton ya guys ya. Oh Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi guys. Penuh dengan semangat ya mereka, Masya Allah. Allah. Kepedulian ya, jadi di sini kita bisa melihat kepedulian orang-orang Malaysia kepada Palestina ya guys ya. Kemarin di mana diinfokan bahwasannya masjid yang dibina oleh Malaysia di sana itu kena bombardir seperti itu ya guys ya. Allah. 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 Allah.
Masya Allah, tambah ramai di sini guys. Allahu Akbar, ya Allah. Coba tadi nih gak ada di sini guys, tapi di sini alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambah ramai. Kayaknya nanti bakalan keluar juga nih, bakalan ramai lagi nih. Coba ya kita lihat ya. Ya di sini juga sudah mulai keluar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Semakin muncul lagi, muncul lagi. Masya Allah. Terbaik, asli terbaik. Berapa menit ya? 5 menit ya menyanyikan dukungan sokongan kepada Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbaik ya channel Trans Melaya yang mana mereka ya mensupport ya, mensupport saudaranya yang ada di Palestina. Jadi Indonesia, Malaysia itu adalah kakak beradik yang senantiasa menyokong ya negara Palestina, yang memberikan bantuan-bantuan dan juga istilahnya banyak lagi istilahnya hal-hal yang dilakukan oleh dua negara ini, yaitu adik beradik, yaitu Malaysia dan juga Indonesia guys ya. Kita akan baca komen di sini. Sebar rasa dalam stadion. Terima kasih Ultras Melaya. Bendera Palestina semoga berjaya menjadi harimau Melaya kerajaan. Dengan apa nih guys ya? Dengan apa? Sebelum dia komen tuh belum selesai, dah di post macam tuh. Oke guys, kalau kita lihat, kita tengok di sini ya guys ya. Semua negara, terutama Indonesia, Malaysia, itu bersama-sama untuk menyokong Palestina dan juga negara-negara lain, negara-negara Muslim ya guys ya. Tapi yang nampak ya kan, bantuan-bantuan yang ketara mata, maksudnya dalam expose, maksudnya kan di sana ada aktivis-aktivis yang ada di Palestina, dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Kita boleh tengok semua bantuan-bantuan daripada kita semua itu guys ya, bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Banyak istilahnya penggalangan-penggalangan dana yang dilakukan di Indonesia maupun di Malaysia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini bukti cinta kita ya guys ya, dengan adanya Ultras Melaya juga istilahnya menyanyikan sebuah lagu sokongan daripada Malaysia kepada saudara kita yang ada di Palestina, dan benderanya pun mereka sandingkan dengan negara Malaysia seperti itu. Ketika kita udah melihat seperti ini, berarti rakyat Malaysia, rakyat Indonesia dan seluruh Muslim lainnya itu pasti membela ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke guys, itu saja video kali ini ya. Sebelum menutup video ini, marilah kita haturkan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ala hadihi wa bi kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alright guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Fakhruddin Daily Vlog ya. Channelnya linknya di deskripsi, teman-teman bisa langsung subscribe dan juga tonton video-videonya. Okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.